waspada. Bahaya minum kopi saat perut kosong di pagi hari. Sebelumnya, jangan lupa ya untuk klik like, klik subscribe, dan klik lonceng. Meminum secangkir kopi di pagi hari sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Bahkan saat ini meminum kopi sudah menjadi gaya hidup. Tapi, tahukah kalian bahwa meminum kopi saat perut kosong di pagi hari ternyata berbahaya? Dikutip dari Headline. Berikut adalah beberapa bahaya jika Anda mengkonsumsi kopi dengan perut kosong di pagi hari. 1. Asam lambung naik. Kopi telah terbukti merangsang produksi asam, sekalipun kopi berkafein. Oleh karena itu, minum kopi saat perut kosong dapat meningkatkan keasaman perut yang akan menyebabkan mual dan gangguan pencernaan sepanjang hari. Meminum secangkir kopi saat kosong berbahaya karena tidak ada makanan yang diolah oleh tubuh. 2. Mudah stres dan mengalami cemas. Bagi sebagian orang, sudah tidak asing lagi bahwa kopi menimbulkan efek kegelisahan, stres, dan perubahan suasana hati. Pada dasarnya, tingkat serotonin atau hormon pemicu rasa tenang dan bahagia yang diproduksi otak rendah dan dengan minum kopi di pagi hari saat perut kosong dapat memberi efek yang negatif. Kafein yang merupakan zat psikoaktif merangsang sistem saraf yang berarti terlalu banyak konsumsi kopi dapat mempercepat denyut jantung dan meningkatkan tekanan darah. Dengan begitu, Anda mudah merasa cemas dan stres. 3. Menekan produksi hormon kortisol. Minum kopi saat perut kosong di pagi hari dapat mengganggu produksi kortisol, alarm alami tubuh yang dapat membantu Anda bangun di pagi hari dan membuat Anda mengantuk di malam hari. Saat pagi hari, otak melepaskan begitu banyak produksi kortisol untuk membantu membangunkan Anda. Ini menyebabkan produksi kortisol menurun dan tubuh menjadi bergantung pada kafein untuk melek. Selain itu, kopi masih memiliki beberapa efek untuk tubuh seperti kecanduan. Untuk itu, para ahli merekomendasikan membatasi asupan kafein Anda sekitar 400 mg per hari atau setara dengan 4-5 cangkir. Oke, untuk quotes hari ini, semoga kopimu kuat dan hari Seninmu enggak segera berlalu. Long life cafe. Terima kasih telah menyaksikan. Sekali lagi, jangan lupa ya untuk klik like, klik subscribe, dan klik lonceng.